Awas, nah ini yang harus hati-hati. Wah, lihat teman-teman. Halo, WhatsApp, LINE, BBM, Facebook. Oke, balik lagi di channel Rain Aja TV. Hari ini saya mau mencoba herping karena cuaca sudah mendukung. Kita dikasih hawa adem-adem aja begini. Oke, penasaran? Ikuti terus perjalanan saya dan jangan lupa dikasih like, di komen, dan paling jelas di subscribe. Kalau nggak di subscribe, di tolong pada. Let's go. Sini rupanya ada pohon ini, kalau dalam bahasa Sunda ini namanya pohon harendong, atau dalam bahasa Indonesianya ini pohon senggani. Nah, ini tuh bisa dimakan tahu. Nah, ini tandanya sudah matang. Ini tandanya sudah matang nih, yang ungu-ungu seperti ini, dan kita bisa makan ini. Ini rasanya manis. Ini bagus untuk kalau lagi di alam, kita bisa mengonsumsi ini sebagai cemilan kita. Nah, ini nggak bisa dimakan, kayaknya sudah kering. Dan istimewanya apa? Jadi ungu. Oke, ini kita lanjut ke depan deh. Tahu kita dapat apa. Nah, oke. Sekarang di sini saya lagi ada di pesawat. Pohon singkong, gimana kalau kita minta sama Aloh, karena yang punyanya saya nggak tahu di mana, kita minta kita makan. Oke, kita bakar singkong, yuk. Cukup.
di sini saya menemukan ada tuh ada buah naga, entah siapa yang nanam. Nah, di sini juga saungnya udah ruboh. Nah, saungnya udah ruboh. Sekarang ada buah naga. Ini kita simpan dulu dah. Simpan. Minta boleh, silahkan ambil. Makasih. Sama-sama. Kembali. Lumayan agak alot. Aduh, anjir. Kena duri, awas. Nah ini yang harus hati-hati durinya. Kita potong dari sini. Agak lumayan juga durinya, Bu. Agak mengganggu, jadi kita harus geser-geser dulu. Ini karena terlalu matang, jadi pecah-pecah gini. Tapi ini masih enak dimakan. Nah, ini buah naga. Gak tahu siapa yang ini ya. Ya alhamdulillah kita dapat sumber makanan lagi. Oke. Kuy. Oke. Kita tunggu apinya membesar dan kayunya jadi bara, baru nanti si singkongnya kita masukkan. Sekarang saya mau nyari dulu stokan kayu bakar. Karena yang di sini basah-basah. Cuma kayaknya kurang, dan kita nyari lagi. Yuk. Ada ular piton atau sanca batik. Jadi ular piton ini biasanya yang masih baby atau yang masih kecil jarang ada di bawah tanah, biasanya suka ada di atas pohon. Yang pertama fungsinya untuk menghindari predator, yang kedua mungkin nyari mangsa seperti burung, kayak gitu-gitu. Wah, dia mau turun nih. Kayaknya dia habis nyari makan atau gimana ya. Stay-nya dia respon. Biasanya kalau di bawah itu ada predatornya seperti garangan. Garangan itu kerabatnya musang. Pandana. Terus elang juga bisa berpengaruh. Jadi si ular piton ini atau si sanca batik ini dia untuk mencari amannya di atas pohon. Selain biar mempermudah mencari makan, dia juga agak jauh untuk bertemu dengan predator yang ada di bawah. Hei, kemana kau? Woi, jatuh. Iya. Ini. Nah, asalkan kita tenang, tidak memprovokasi, ulernya juga tidak akan menyerang gitu.
Dah, kamu stay di sini ya. Saya mau nyari kayu bakar. Kamu tahu enggak kayu bakar di mana? Hah? Tahu enggak? Enggak. Ya udah. Yuk. Kayaknya ke sana terlalu padat. Main baik lagi deh. Yuk. Ah, oke. Okay. Ini bambunya tadi ranting-ranting pohonnya udah saya simpan sini. Terus ini ibunya. Oke. Okay. Memang mantap. Ini ada Mang Samin. Kebetulan masih juga. Makan sedikit ya. Biasa, Mang. Dan ini kita makan buah naga. Tahu ini buah naga. Mang, iya manggil buah naga, Mang, di bijinya. Oh, rasanya. Ih, ada gigi. Oh, tuh nanti kaki. Oh, masih ada. Yang penting makan. Matang, boy. Cek, Mang. Oke, kita buangnya yang busuknya aja dulu deh. Nah, enggak busuk, Sep. Terlalu matang, Mang, busuk. Lain buah naga, murag deh. Anjing. Mungkin thank you udah nonton ya. Dan sekian lagi, jangan lupa buat like, komen, dan bisa cek. Langsung. Ikuti terus video saya. Goodbye.